kabar? Kita ketemu lagi di Galeri Rasa Channel bersama saya, Rudy Khoirudin. Seperti biasa, kita masak-masak lagi. Sudah siap-siap semua? Oke, nggak perlu dicatat ya, nanti di description kita ada resepnya. Kali ini saya akan mengajak vlogers kalian untuk memasak satu masakan yang sudah sangat populer ya. Ada yang versi dari Madura, Jawa Timur, ada versi dari Jawa Barat, ada versi dari Jawa Tengah, Sumatera, Kalimantan, banyak sekali. Memang ini masakan yang satu ini, yaitu saya akan memasak bebek goreng presto ala Galeri Rasa. Semua bahannya sudah siap. Yang pertama, bebek yang kita butuhkan ini bebek muda, harus bebek muda. Kalau kita mendapatkan bebeknya itu apa namanya dalam keadaan hidup setelah disembelih ya, sebelum dibuangin bulunya, jangan kena air dulu ya. Kita tuntaskan sampai darahnya keluar dan sebelum dicabut tungirnya harus dibuang dulu, baru kena air panas baru dicabutin. Itu menghindar supaya aroma bebeknya tidak keras. Kedua, kalau kita memasak bebek, carilah bebek muda supaya kulitnya ini masih lembut seperti ayam seperti ini, sehingga itu aroma bebeknya tidak terlampau tajam. Bebeknya satu ekor kurang lebih ini antara 800 sampai 900 gram. Ini nanti supaya bumbunya meresap dengan baik ya, dan aroma bebeknya juga tidak terlalu kuat. Pertama, bawang putihnya harus kurang lebih 10-15% berat dari bebeknya. Misalkan bebeknya itu 1 kilo, berarti bawang putihnya sekitar 12 buah, kayak gitu-gitu ya. Nah, kemudian ada kunyit yang menghilangkan baunya, ketumbar juga, dan daun salam juga. Bumbunya tidak banyak sih ya, cuma bawang putih kita butuhkan sebanyak 12 siung ya. Kemudian ada lengkuas ya, kita butuhkan sebanyak 5 cm. Terus kemudian ini ada jahe 3 cm, garam 1 sendok makan, dan 100 ml air. Nah, garam ini juga kurang lebih 10-12% berat dari bebeknya atau berat dari ayamnya ya. Nah, kemudian kunyit bubuknya kita gunakan sebanyak 1 sendok teh dan ketumbarnya 1 sendok makan ya. Ini akan kita haluskan semua. Ini kita akan haluskan dulu bawang putih, kemudian jahe, lengkuas. Tapi ini akan saya bantu iris-iris dulu biar lebih mudah menghaluskannya ya. Nah, oke, kita ambil blendernya. Ini blender dari Visenza. Ya, ini bisa untuk menghaluskan, bisa untuk mencoper, bisa untuk membuat santan dan sebagainya. Visenza Turbo Power Juicer ini memiliki mesin yang kuat, pisaunya anti karat, bisa dipakai untuk membuat jus, pemotong daging dan penyaring ya. Terdapat dua warna, ini yang putih ya dan ada juga yang hitam ya. Oke, kita akan haluskan semuanya di sini. Ini 12 siung ya, bawang putihnya harus banyak. Bawang putih juga bisa menghilangkan aroma bebeknya. Kemudian 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok makan ketumbar bubuk, 1 sendok makan garam. Jadi kalau sampai 12% sekitar 1 sendok makan seperti ini, jangan takut keasinan ya. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi air. Air yang butuhkan 100 ml. Siap untuk kita haluskan. Sampai betul-betul halus. Nah, ini sudah halus. Kita matikan. Nah, sekarang saya akan ambil yaitu presto dari Visenza. Ini yang paling kecil, cuma 3 liter. Yaitu presto dari Visenza. Panci ini memiliki diameter 18 cm. Memiliki materi dasar aluminium. Dapat menampung hingga 3 liter. Saran pemakaian isi maksimal yaitu 2 liter ya. Oke. Dan panci presto ini dilengkapi dengan double safety lock. Jadi aman digunakan untuk kita-kita yang mau memasak dengan menggunakan presto. Karena ada dua kali penguncian seperti itu. Meraih top brand presto 2015 ya. Sempurna dalam keanggunan. Kalau pertama kunci, waktu kita kunci ceprek gitu ya, nanti waktu dia mulai berbunyi atau mulai ada tekanan, dia terkunci lagi. Jadi double safety lock ya.
Oke, kita masukkan daun salamnya paling dasar. Seperti ini. Ya, kita taruh bebeknya. Ini kalau kita dalam jumlah besar ya, mengatur merebus bebek atau merebus ayam itu ada tekniknya. Yang tulang yang ada tulang-tulangnya ditaruh di bawah, seperti dada yang terbuka ini, nih, seperti ini. Ini langsung kita siram ya dengan bumbu yang sudah kita haluskan tadi ya. Seperti ini. Oke, jumlah air yang kita butuhkan 750 karena itu masih dalam porsi perhitungan ya. Ini juga saya kocok dulu sampai bebeknya tertutup. Nah, seperti ini, pas ya. Untuk 1 kilo bebek, kemudian 750 ml air ya, itu pas tertutup. Nah, ini kita kunci. Sudut ini ketemu dengan sudut tanda panahnya, kita kunci. Nah, ini lock yang pertama, safety lock yang pertama. Begitu kita panaskan, boleh kita menggunakan api sedang ya, sampai desisnya itu berbunyi ya. Begitu desis itu berbunyi, berarti waktunya sudah mulai dihitung. Tapi apinya harus dikecilkan ya. Oke, kita menggunakan api sedang dulu. Kita tunggu sampai berbunyi desisnya, baru kita kecilkan, baru kita hitung waktunya 35 menit ya. Setelah 35 menit nanti kita matikan ya. Setelah kita matikan tidak boleh dipaksa untuk membukanya. Baik itu disiram air dingin, dikasih serbet basah ya, atau ditarik desisnya sampai habis. Karena kenapa kita diamkan sampai dia bisa dibuka dengan tidak dipaksa? Karena proses atau waktunya masih berjalan ya. Nah, ini sekarang sudah bunyi ya tombolnya, ini saatnya kita kecilkan api ya. Nah, ini baru kita ukur ya waktu yang dipergunakan untuk merebus bebek ini ya, untuk mempresto ini 35 menit. Berarti kita hitung dari sekarang 35 menit dengan api yang cukup kecil seperti ini ya. Nah, ini saya juga mau ceritakan untuk double safety lock ya. Double safety lock ini digunakan pertama, yang pertama untuk safety lock yang pertama di saat kita mengunci ya. Yang kedua, di saat dia sudah mulai ada desis, ini ada kuncian kedua. Jadi kalau kita paksa masih ada desis seperti ini tidak akan bisa terbuka. Jadi kalau mencari presto, carilah yang double safety lock. Seperti contohnya yang produk-produk dari Visensa ini ya. Dan yang satunya ini adalah knob untuk mengukur daya KPA atau daya tekan yang ada di dalam presto tersebut ya. Kalau daya tekannya itu mencapai 150 derajat Celcius, dia akan terbuka dengan sendirinya seperti ini ya. Itu supaya tidak terjadi sesuatu yang sangat tinggi yang betul-betul panas dan menghindari terjadi yang tidak kita inginkan. Jangan mengambil ayam ungkep atau bebek ungkep di saat kaldunya atau airnya masih panas. Karena kita akan kehilangan satu step memasukkan bumbu yang enak tadi ke dalam ayam dan bagian-bagian ayam lainnya ya. Kita tunggu 35 menit dari sekarang. Sambil kita menunggu 35 menit dari sekarang, saatnya saya akan membuat sambelnya. Karena sambel mangga ini lebih enak kalau mangganya sudah kena dengan bumbu, dengan garam, dengan gula, itu baru mengeluarkan rasa yang enak ya. Kita akan masukkan di cobeknya ini, pertama 2 siung bawang putih, kemudian cabai rawitnya sebanyak 10 buah, kemudian pakai kemiri ya, 3 buah yang sudah digoreng ya, kemudian garam 1 sendok teh, seperti ini. Kemudian gula pasirnya 1 sendok teh ya. Ini kita haluskan dulu. Terutama bawang putihnya dulu yang harus dihaluskan. Nanti bawang putihnya setelah halus, baru cabenya. Ya, sampai pecah-pecah cabai seperti ini, kemirinya sekarang ya. Nah, ini terasinya juga sudah bisa masuk sebanyak 1 sendok makan terasi goreng ya. Kemirinya harus halus ya, sama bawang putihnya. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Baru kita masukkan mangga yang sudah, mangga mengkel yang sudah kita cacah seperti ini ya, 75 gram. Nah, ini ya, dia harus mengeluarkan airnya, nanti akan menyampur dengan sambelnya jadi enak ya. Ini sambil kita aduk-aduk sebentar, tapi tidak dihaluskan ya, tapi diaduk seperti ini. Kalau cabai rawitnya kurang banyak, tingkat kepedasannya mau diatur silakan ya.
Nah, Vlogger sekalian, sekarang kita cek ya, apakah ini masih mendesis? Kita buka dulu. Nah, ini sudah tidak mendesis. Berarti safety lock yang pertama sudah terbuka, ini safety lock yang kedua. Nah, seperti ini. Wow! Ini kita diamkan, jangan kita apa-apakan ya, sampai dingin, ya sampai betul-betul dingin. Baru nanti kita setelah dingin kita ambil, baru kita siap untuk kita goreng. Nah, ini sudah dingin alami ya. Dingin yang maksud saya alami itu tidak dipaksakan kita rendam dengan air es atau kita kasih fan di atasnya. Nanti kalau berjualan pun, walaupun itu sifatnya cuma 10 ekor, 40 ekor, harus alami. Karena dengan adanya alami itu, bumbunya menyerap baik ke dalam bebeknya ya. Oke? Nah, ini sudah dingin ya, saya sudah kuat mengangkatnya. Ini saatnya kita bisa mengambil bebeknya ya. Nanti siap untuk kita goreng sekarang ya. Ini sudah. Ini udah empuk, enak. Jadi waktu kita buka sama setelah dingin tuh berbeda. Dia jadi lebih basah bebeknya ya. Dia akan mengisi lagi dengan bumbu yang sudah tercampur kaldu dari kulit, dari daging, dari otot, dan dari tulangnya. Semuanya masuk lagi ke dalam bebeknya. Oke? Kita masukkan minyak goreng minimal 1 liter ya, sampai bisa agak sedikit terendam digorengnya. Nah, ini bisa menggoreng langsung seperti ini atau dengan deep fryernya, atau ini nanti untuk meniriskan di atasnya juga bisa ya. Nah, ini panci ini adalah Visenza panci persegi ya, memiliki bahan ceramic coating. Diameter panci ini adalah 24 cm, cocok digunakan untuk memasak sehari-hari. Ada tutup kaca yang tebal, saringan, dan kukusan yang terbuat dari stainless steel ya. Kemudian bisa digunakan di segala jenis kompor, kompor gas, induction cooker, atau kompor listrik, dan bisa langsung masuk ke dalam oven kalau kita membuatnya sebagai cetakan seperti ini. Oke, kita biarkan dulu sampai cukup panasnya, baru kita goreng. Nah, syarat untuk menggoreng bebek ini harus panas ya, ayam dan bebek dia harus panasnya kurang lebih 125 derajat sampai 150 derajat. Karena apa? Kalau kita minyaknya cuma 100 derajat dan permukaannya tidak kering-kering, pasti kita goreng terus kan? Ya, begitu dia warnanya coklat, sebetulnya bagian dalamnya juga sudah mulai mengering. Waktu kita kopek atau kita belah, nah ini kita lebih baik kita ukur ya. Biasanya sih 125 sampai 150 sudah cukup untuk menggoreng bebek atau menggoreng ayam. Nah, ini udah langsung kita goreng ya, karena ini mengandung ada minyak, jadi ada desisan ya. Oke. Ini kita goreng sampai permukaannya cukup sedikit kecoklatan, langsung aja kita angkat. Kita tunggu sebentar ya. Sekarang sambalnya saya akan siram dengan minyak ya. Saya ambil dari sini aja, kurang lebih 3 sendok makan dari minyak panas gorengan dari bebeknya ya. Segini kurang lebih. Kita siramkan. Baru kita aduk rata. Ini sudah keluar air dari mangganya. Oh. Ini kita sisihkan. Sekarang saya mau nanti meleting dari bebek dan lalapnya ya. Kita taruh nasinya dulu. Kita kasih lalapannya ya. Kita tinggal tunggu bebeknya sekarang. Ini pas ya menggorengnya. Masih ada juicy-juicy-nya sedikit. Ini kita tiriskan sebentar. Garing. Sudah aromanya sangat enak ya. Kalau prosesnya kita bagus, pasti kita dapatkan yang bagus ya. Nah, ini hasil kalau kita membuat apa bebeknya dengan bagus ya, keluarnya garing ya, tapi dalamnya masih juicy ya, seperti ini. Ini sekarang akan saya siram dengan sambal. Siap untuk kita hidangkan sekarang. Wow. Nah, piring yang saya gunakan ini adalah piranti dari Visenza juga, yaitu perlengkapan meja makan dengan motif marble, eksklusif dan menawan untuk keluarga di rumah. Terbuat dari porselen, terdiri dari 4 warna, yaitu hitam, putih, pink, dan biru.
sempurna dalam keanggunan. Nah, ini yang sudah di plating dan sekarang sudah selesai. Bebek goreng presto ala dari Galeri Rasa Channel sudah siap dan siap untuk kita hidangkan. Buat vlogger sekalian yang mau memberikan saran atau request resep bisa tulis komentar di bawah sini ya. Kalau mau lihat koleksi-koleksi Vicenza dari Piranti Masak, Piranti Hidang ya, itu bisa di Instagramnya yaitu @tokovicenza. Dan jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi video-video yang baru kita share. Nah, hari ini kita berpisah dulu ya. Nanti kita akan berjumpa kembali dan pastinya dengan resep-resep berbeda. Galeri Rasa Channel, Masak Sempurna dengan Vicenza bersama saya, Rudy Khairuddin. Sampai jumpa. Dadah!